السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد الحمد لله شكر pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita pada malam ni ialah hadis yang keempat di bawah tajuk larangan menimbun barang dalam kurungan monopoli. Hadis yang dijadikan sebagai hadis bab ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada sahabat bernama Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru illa khati', yang bermaksud tidak boleh menimbun barang, menghimpun barang pada satu tempat, jika tidak maka dia berdosa. Maknanya pelaku kepada monopoli ini ialah orang yang berdosa berdasarkan keumuman hadis ni. Muka surat 26 dia letakkan kepada kita definisi makna kepada ihtikar ini, makna kepada monopoli ini. Kita tengok muka surat 26, dia sebut ihtikar yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bermaksud membeli semua sekali semua barang, membeli semua sekali sesuatu barang supaya dapat dijual dengan harga yang tinggi pada masa yang lain. Maksud ihtikar ini juga turut sama dinyatakan dengan jelas dalam Kamus Dewan edisi keempat yang dapat diakses melalui Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Maknanya dari segi bahasa Melayu pun kita maklum dan tahu monopoli itu bahasa Inggeris, pinjaman daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Arab sebut ihtikar, bahasa Melayu yang tepatnya ialah menimbun barang, tahan barang tu tidak diedarkan ke dalam pasaran sehingga ada demand permintaan yang tinggi, barulah barang tu dikeluarkan. Tujuannya ialah memang untuk markup harga tu bagi tinggi dan orang akan beli dengan sebab ianya menjadi permintaan, ianya diperlukan. 4.1, sebab kenapa dilarang ihtikar. Kita tengok apa yang disebut. Dia kata majoriti ulama seperti mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali dan Zahiri mengharamkan ihtikar. Tiga mazhab tu mungkin kita maklum, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia tak sebut Hanafi sebab Imam Abu Hanifah ada pandangan yang sedikit berbeza pada isu monopoli ataupun ihtikar ni. Zahiri ialah salah satu mazhab yang diasaskan oleh Daud Az-Zahiri. Ini pendiri, orang yang mula-mula mengasaskan mazhab Zahiri ni. Dia digelar dengan Zahiri kerana dia
ambil hukum daripada literal satu-satu nas tu. Berbeza dengan mazhab lain, dia ada ilmu usul fiqh yang menimbang satu nas tu. Bila mana baca nas ni, tengok dulu nas ni am ke khas, mutlak ke muqayyad. Beberapa faktor diambil kira. Tapi untuk zahiri tak. Dan apa yang dibawa oleh Imam Daud Az-Zahiri ni dipopularkan dengan lebih luas mazhabnya ni oleh anak muridnya yang terkenal, iaitu Ibnu Hazm Al-Andalusi, melalui kitab dia Al-Muhalla. Kebanyakan pandangan-pandangan yang dinukilkan daripada kelompok Zahiri ni kadang-kadang pelik untuk diguna pakai dalam masyarakat, tapi tak ditolak secara keseluruhannya. Masih lagi diambil kira pandangan Az-Zahiri ini dijadikan sebagai pandangan-pandangan yang dirujuk bila mana nak keluar fatwa, termasuklah sistem penfatwaan di negara kita ni pun. Daripada 14 buah negeri ni, ambil kira juga pandangan daripada Zahiri. Walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebahagian besarnya pandangan daripada Zahiri ni memang pelik. Contoh isu larangan hadis Nabi kencing pada air yang bertakung yang tak mengalir. Nabi kata la yabulanna ahadikum fi ma'in rakid. Jangan salah seorang di antara kamu kencing pada lopak air yang bertakung. Dan kuantiti air itu banyaklah sehingga cukup untuk orang mengangkat hadas ataupun berwuduk. Bila mana kita jumpa lopak air apa-apa, dilarang untuk kencing. Dilarang untuk kencing. Di sisi mazhab muktabar, iaitu mazhab yang popular, empat mazhab itulah, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mereka mengatakan bahawasanya dibimbangi bila mana kencing dalam air yang bertakung itu, ianya akan menajiskan air tu, dan air tu akan diguna pakai oleh orang yang lalu untuk bersuci. Sebab zaman dulu nak dapatkan sumber air bukan macam sekarang, bukan ada kepala paik apa, bukan. Dan juga digunakan sebagai minuman oleh manusia dan juga haiwan. Mana-mana orang yang kencing di tepi air yang bertakung, bukan betul-betul dalam air yang bertakung tu, tapi di tepi pun dilarang. Sebab Nabi larang. Nabi sebut la yabulanna, tidak boleh kencing, apatah lagi buang air besar ataupun berak dalam air tu. Tapi berbeza dengan Az-Zahiri. Zahiri kata hadis Nabi, Nabi kata jangan kencing dalam air yang bertakung. Maknanya kita turun masuk kaki dalam air itu kencing. Yang tu je yang dilarang. Kencing dekat tepi lopak tu sehingga air kencing mengalir masuk dalam air, tak dilarang. Itu Zahiri punya pandangan. Dan Zahiri kata berak pun tak apa, kencing dengan kita duduk dalam tu je yang dilarang. Ha, sebab tu pandangan dia agak pelik sikit. Tak semua diguna pakai. Tapi untuk isu ni kita boleh terima sebab dia hampir sama dengan majoriti ulama yang lain. Okay. Tapi dia tidak ditolak. Okay. Imam Qadhi Iyad berkata, sebab larangan penimbunan ataupun monopoli adalah untuk menghindarkan segala perkara yang menyusahkan umat Islam secara umumnya. Segala perkara yang menyusahkan mereka wajib ditegah. Dengan demikian, bila pembelian sesuatu barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan menyusahkan masyarakat secara umum, maka ia wajib dicegah demi menjaga kepentingan umat Islam. Pendek kata, kaedah menghindarkan segala hal yang menyusahkan adalah pedoman dalam masalah penimbunan atau monopoli barang. Apakah pandangan ulama yang digunakan untuk mengelak berlakunya unsur monopoli ini? Ijtihad kebanyakan para ulama daripada berbagai-bagai kurun, daripada kurun yang awal sampailah kepada zaman kita ni, ialah penetapan harga runcit. Penetapan harga runcit yang dilakukan oleh kebanyakan penguasa pemerintah di mana-mana negara, termasuk negara kita Malaysia. Cara nak elak berlakunya monopoli, markup harga tinggi ni, ialah
mengenalkan harga runcit. Walaupun hukum asal pemerintah tak boleh letak harga hatta pada barang asasi, berdasarkan keumuman satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila mana harga barang asasi mulai naik di Madinah, penjual-penjual ni dia mengadu dekat Nabi, "Ghala as-si'ru fil Madinah ya Rasulullah, harga barang naik." Lalu Nabi pun jawab, Nabi kata, "Innallaha al-qabid." Allah Ta'ala lah yang memegang satu-satu benda tu, termasuklah urusan turun naik harga barang pun Tuhan pegang. Sebab tu betul lah kalau orang kata harga barang turun naik ni ketentuan Tuhan. Hakikatnya betul lah perkataan tu. Tapi dia kena pergi lebih sikit lagi, bila mana sudut pandang hadis tu kena dilihat berdasarkan sudut pandang para ulama yang lain. Daripada keumuman hadis ni, Nabi kata Allah Ta'ala lah yang memegang harga barang, dan aku tidak mahu balik kepada Allah Ta'ala nanti dalam keadaan aku menzalimi orang. Maksud perkataan hadis Nabi ni, Nabi nak beritahu pada kita bahawasanya Nabi tidak mahu menganiaya daripada dua-dua belah pihak, sama ada penjual dan juga pembeli. Kenapa Nabi tak letak harga barang? Sebab penjual di Madinah pada zaman itu, mereka ambil barang pun dengan harga yang mahal. Kalau Nabi buat ketetapan, maka akan teraniayalah penjual, terpaksa jual barang kurang daripada harga modal. Kena ambil kira yang tu. Sebab tu dalam bab jual beli ni, ijtihad dalam isu ni sangat luas. Walaupun kadang-kadang nas nampak sempit, tapi ada sebahagian ulama yang memandang pada sudut yang berbeza. Pandangan ini ialah pandangan daripada Abu Hanifah. Sebab apa Imam Abu Hanifah ni pandangan dia dalam bab muamalat luas? Sebab dia sendiri ialah seorang businessman. Dia tu sendiri seorang businessman, Imam Abu Hanifah. Sebab tu terutamanya produk-produk perbankan yang digunakan di negara kita ni memang banyak ambil pandangan daripada Hanafiyah, Abu Hanifah lah. Jadi dari segi hadis tu, hadis riwayat Muslim tu, Nabi larang letak harga barang. Tapi Imam Abu Hanifah kata kerana penjual pada zaman itu jujur, mereka tidak melakukan ihtikar, mereka bukan sengaja nak naikkan harga barang sebab nak beritahu dekat pembeli barang yang biasa murah tiba-tiba naik harga, dalam keadaan mereka pun beli barang tu dengan harga mahal. Kadang-kadang pembeli tak faham. Jadi bila mana sutur manusia sekarang dah berubah, struktur kita dah berubah, struktur kenegaraan dah berubah, kita ada Kementerian Keuangan, kita ada yang jaga bahagian hak asasi, barang-barangan asasi apa semua ni. Jadi ijtihad yang diguna pakai untuk kebanyakan ulama' sekarang ialah bolehnya pemerintah meletakkan harga barang kerana dengan tujuan menjaga hak penjual dan juga hak pembeli. Jadi ihtikar ni cara dia untuk kawal ialah dengan adanya pengenalan harga runcit itu. Dan dia kena detailkan lah barang tu grade-nya macam mana, jenisnya macam mana. Maknanya kalau beras, beras jenis apa, harganya macam mana. Kalau gula, macam mana harga dia. Itu ialah peranan daripada pihak berkuasa. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa dia sebut. Para fuqaha sudah berijma' dengan berpendapat bahawa sekiranya seseorang mempunyai makanan yang tidak ada pada orang lain sedangkan orang lain sangat memerlukannya, maka dalam situasi seumpama ini diharuskan bagi pemerintah untuk memaksa pemilik makanan tersebut supaya menjual makanan yang berada dalam simpanannya. Tujuannya adalah bagi menolak kemudaratan terhadap masyarakat. Dapat dikesan ada penjual yang melakukan ihtikar, maka pemerintah berkuasa untuk mengarahkan penjual tu, barang tu dijual dan harganya dikawal. Muka surat 27. Jika simpan stok sendirian menghadapi musim tidak menentu, jika barangan disimpan adalah bertujuan untuk kegunaan peribadi menghadapi musim kemarau atau tengkujuh dan bukan bertujuan untuk memudaratkan manusia atau selainnya, maka ia adalah diharuskan. Kita bukan penjual,
Kita bukan orang yang simpan benda ni memang niat nak jual, nak markup harga tinggi, memang nak untung. Kalau kita simpan lebih banyak tak apa, sebab kita bukan penjual. Tapi bagi orang yang peniaga dan dia berniat untuk menunggu harga barang tu naik, demand tu naik, yang tu tak boleh. Simpanan peribadi tak apa, untuk makanan sendiri, untuk kegunaan sendiri, kita boleh simpan. Tapi untuk jualan, tak boleh. Syekh Sayyid Sabiq berkata, adapun jika menimbun barang atau monopoli sebagai stok untuk beberapa bulan ke depan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, maka ia dibolehkan jika tidak memudaratkan orang ramai. Ada orang, dia suka beli gula banyak, minyak masak banyak, tapi simpan kat rumah je lah. Simpan kat rumah, sebab dia takut sampai satu masa nanti mungkin dia punya finance, urusan keuangan dia tak, orang kata apa, tak tally ataupun terkacau, menyebabkan dia terputus nak beli barang-barang keperluan untuk diri dia, yang itu tak apa. Okay. 4.3, apakah barangan yang dilarang ihtikar? Kita dah tahu secara kasar dah ihtikar ni apa. Sekarang nak tengok barang apa, adakah semua benda tak boleh ihtikar? Okay. Ia menjadi perbahasan dan perselisihan yang panjang di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan makanan asasi, ada yang menyatakan apa-apa yang menjadi hajat dan keperluan manusia, perkhidmatan dan selainnya. Syekh Dr. Fathi Ad-Duraini menyatakan ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasaran secara drastik disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sementara itu, rakyat, negara ataupun haiwan penternakan sangat memerlukan produk, manfaat atau khidmat tersebut. Maknanya dari segi kasarnya kita boleh tengok apa yang dia nak sebut. Apa saja benda yang menjadi keperluan umum. Contoh kita Malaysia, makanan asasi beras. Ianya tidak boleh dilakukan monopoli. Tak boleh. Sebab bila mana terputus, akan terputuslah sumber makanan asas ni. Yang kedua, yang tak ada pada zaman Nabi, kalau diihtikarkan, dimonopolikan, apa dia? Minyak petrol. Minyak petrol. Bila mana satu masa minyak tu berkurang apa semua dan akhirnya dicatu minyak tu, maka ada golongan yang sengaja beli banyak dah awal, akhirnya dia markup harga tinggi. Yang tu tak boleh, sebab itu ialah keperluan dan hajat umum. Sebab tu kita tengok kebanyakan negara, petrol ini diletakkan harga runcit yang dikawal harga dia. Tak boleh letak suka hati. Kecuali nak sampai minyak tu ke tempat tu jauh, orang yang bawa minyak tu dia ambil harga mahal sikit sebab perkhidmatan dia angkut minyak tu. Yang tu dia kena nyatakan. Sebab memang berlaku pun di negara kita ni. Ada setengah-setengah tempat yang jauh nak masuk minyak tu. Orang kata apa, stesen minyak ni tak ada. Kedai-kedai runcit je yang jual. Jadi sebahagian kedai runcit ni dia naikkan sikit beberapa sen harga minyak dengan sebab dia nak kena keluar ambil minyak tu jauh. Antara tempat yang terjadi masalah ni di mana? Di kawasan pendalaman. Pengalaman saya pergi ke program dakwah di Dabung, Kuala Krai, Kelantan, Dabung yang dalam, yang dekat Gunung Stong, air terjun apa semua. Situ memang minyak mahal 2-3 sen lah sikit. Tuan-tuan nak tengok yang pakai pam lama tu, isi minyak kereta tu, ke situ ada. Situ minyak dia mahal 2-3 sen. Tapi sekarang dengar kata dah, tak ada dah. Minyak dia sama dia kan, macam petrol pam dekat luar. Sebab orang sana nak dapatkan minyak tu payah. Ha, jadi dia orang terpaksa naikkan sikit harga sebab perkhidmatan angkut minyak tu. Dan minyak tu memang dijual di kedai-kedai runcit dan payahlah nak dapatkan sebab orang duduk terlalu jauh ke dalam. Yang tu boleh dengan syarat dia maklumkan benda tu. Bukan dia diamkan, bukan dia sengajakan. Okey.
Menurut beliau juga, ihtikar tidak hanya bersangkut paut pada barang komoditi atau makanan asasi sahaja. Bahkan termasuk perkhidmatan yang dilakukan para pedagang yang boleh membuat harga pasaran tidak stabil. Sedangkan komoditi, manfaat atau perkhidmatan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain. Maknanya, ihtikar ni bukan hanya pada isu barang, tapi ianya juga ialah pada isu perkhidmatan ataupun manfaat. Apa-apa saja benda kerja yang kalau tak ada susah benda tu nak berjalan, maka kerja tu tidak boleh dimonopolikan dengan cara orang yang nak bagi perkhidmatan tu dia markup harga tinggi. Yang tu tak boleh. Contoh kalau kita tengok yang berlaku dalam masyarakat kita ni ialah cukai yang terlepas daripada orang yang meniaga secara online. Dengan sebab dia tak ada kedai, dengan sebab dia tak ada kedai fizikal dan dia jual barang pun secara online ni, jadi pihak berkuasa dia tak boleh nak trace. Tak boleh nak trace, orang kata apa, cukai dan cash flow money tu tak boleh nak trace. Jadi ada sebahagian orang dia mengelak dengan cara tu, menyebabkan kedai-kedai fizikal ni terganggu dengan wujudnya yang ni. Sebab tu kalau tengok sekarang ni yang jadi isu, bila mana kerajaan mulai gusar dengan orang yang jual barang dekat TikTok ni. Pertama, isu ketulenan barang tu ada orang petikai. Yang kedua, tiada cukai dengan sebab dia jual online. Walaupun memanglah ada SSM tu, dia orang kena wujudkan jugalah. Okay. Cuma nak katanya, masih lagi sukar untuk dikenal pasti dan dikejar secara rapat oleh pihak berkuasa. Sebab dia orang ada banyak akaun. Macam Indonesia dah, saya tak pasti dah ban keseluruhannya ataupun tidak. Sebab apa? Sebab dia akan niaya kepada orang yang ada kedai-kedai fizikal ni. Jadi orang akan buat perbandingan. Orang yang beli ni akan tengok, okay, yang online lagi murah, beli dekat kedai lagi mahal, adalah kita kena bergerak sendiri apa-apa semua. Ini juga perkhidmatan-perkhidmatan yang diihtikarkan, dimonopolikan. Jadi ramai orang beralih ke medium ni, akhirnya ada pihak yang kata apa, yang teraniaya. Ada pihak yang tak dapat benda tu. Contoh dulu, isu dulu apa dia yang kalau tuan-tuan tengok yang jadi monopoli ni? E-hailing. E-hailing ni ialah perkhidmatan menyewa kenderaan melalui internet ni. Grab lah kot yang masih lagi hidup sekarang. Selain daripada tu, Uber rasanya tak ada lah kot. Bila mana berlakunya benda ni, dia memenuhi pasaran, siapa yang terkesan? Teksi terkesan. Jadi apa penyelesaian dia? Teksi dalam masa yang sama pun boleh jadi pemandu Grab juga, bagi adil dua-dua. Jadi nak katanya, ini antara bentuk ihtikar yang juga kacau kadang-kadang. Dia juga ihtikar tapi secara tidak rasmi. Dia juga monopoli tapi secara tidak rasmi. Cuma sekarang ni yang paling jelasnya ialah medium platform penjualan online sangat-sangat menjadi perbahasan hangat dalam isu ini. Yang mustahaknya ialah isu cukai yang tak dapat dikenakan oleh mereka ni. Sebab memang kerajaan ni macam-macam mana pun dia nak juga ambil hasil daripada rakyat dia melalui cukai. Konsep cukai ni bukanlah benda yang dilarang. Memang ianya disebut dan dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Cuma kadang-kadang bila mana medium tu luas sangat, ruang nak lari pada cukai tu luas sangat, jadi dia sukar. Nah, sebab tu ada orang dia lebih pilih nak cari medium. Contoh kalau dia nak bayar zakat ke, dia nak cari tempat yang boleh melepaskan diri dia daripada cukai ni lah. Sekarang ni antara medium yang orang guna ialah zakat lah untuk melepas daripada kena cukai. Satu lagi, orang nampak duit tu akan mengalir kepada pihak yang lebih jelas lah. Cuma saya punya pengalaman duk urus zakat dan wakaf di Kuib ni, yang zakat okey, tak ada isu, memang benda tu masih berjalan. Yang wakaf ni rupa-rupanya kita juga mendapat permintaan, kerajaan juga mendapat permintaan daripada badan-badan non-muslim nak dapat pelepasan cukai terhadap zakat dan terhadap wakaf dan endowment dia orang.
Dia orang panggil endowment lah, dia orang tak panggil wakaf. Wakaf ni kita lah orang Islam. Sebab sekarang ni siapa-siapa yang yang contribute wakaf, tak ada negeri lagi, majlis agama mana-mana lah yang boleh pastikan dia dapat pelepasan cukai. Habis-habis kuat pun dia dapat pengurangan saja, tak dapat pelepasan. Sebab apa? Bila mana benda ni dibuat, dapat pada institusi agama, apa jadi tuan-tuan? NGO yang non-Muslim juga demand supaya dia orang dapat benda tu. Bila mana orang menyumbang dekat dia orang, contoh persatuan agama apa-apa, untuk pembinaan rumah, apa-apa je lah, biasanya kerja kebajikan lah, dia orang pun nak orang yang sumbang dekat mereka ni dapat pelepasan cukai. Sebab tu dia tak boleh nak buat secara menyeluruh. Cuma nak katanya ialah, ini ialah benda-benda yang kita kena sedar. Yang duduk berasak-asak minta lagi pada cukai ni juga NGO non-Muslim yang mungkin kita tak perasan dia orang punya kesungguhan di belakang tu. Okay. Alhamdulillah kita dah selesai berkenaan dengan ihtikar. Okay. Sekarang hadis yang kelima. Masa ada lagi, kita pergi pada hadis yang kelima, larangan judi. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna Allah harrama alayya aw hurrimal khamra wal maisira wal kubah. Sesungguhnya Allah sudah mengharamkan ke atasku atau diharamkan ke atasku arak, judi, al-kubah. Al-kubah ni maksud dia apa? Permainan yang menggunakan papan, buah dan dadu, juga dikenali dengan tabal dan nard. Mudahnya ialah apa-apa saja permainan yang ada unsur dadu sekarang. Tikam ke apa saja yang ada unsur dadu. Asasnya dulu, asasnya. Sebab tu ada sebahagian orang yang sangat ketat lambak ni, apa saja permainan yang ada unsur dadu ni difatwakan haram, ataupun diorang berpegang pada pandangan haram. Apa benda yang ada unsur dadu? Permainan, permainan yang budak-budak tak main pun boleh termasuk dalam bab ni secara umumnya. Okay. Kalau kita tengok apa nama ni, banyak permainan-permainan moden sekarang ni yang ada unsur dadu ni. Masuklah main dam pun. Dam mudah yang budak-budak duk main tu, ataupun orang tua duk main pun. Dan juga permainan macam apa orang sebut, Saidina ke, Monopoli ke apa-apa semua ni, ini semua ada unsur dadu. Tapi bagi saya lah, kalau setakat permainan, dia tak jadi haram. Sebab hadis ni konteksnya ialah permainan-permainan macam tu, biasanya orang yang main ni ialah orang yang main judi. Biasanya dia macam satu latihan. Sebab tu ada sebahagian orang-orang kita dulu, hatta kalau kita tengok benda ni dipegang sangat-sangat kuat oleh orang-orang yang belajar agama di secara tradisional ni, pondok-pondok pun semua ni, iaitu larangan kepada orang yang belajar tempat dia lah main daun teruk. Daun teruk tak boleh main. Orang setengah orang lah. Bagi saya, tengok pada keadaan, tapi saya tengok lah orang main daun teruk ni pun dia macam dia ada image tu, image. Image biasanya benda ni dia sinonim dengan judi. Dia sinonim dengan orang berjudi. Jadi kita sebagai Muslim, kita tak nak benda tu, label tu terlekat pada kita. Tapi kalau orang main daun teruk untuk silap mata tu, mungkin ada keringanan sikit lah. Tapi macam-macam mana pun, daun teruk dengan judi ni, dia memang duduk rapat sekali. Dia memang duduk sekali. Ada orang-orang yang memang sangat anti dengan orang main daun teruk ni. Biasanya setengah-setengah guru agama, tok-tok guru pun sebenarnya, dia tak suka orang main benda-benda ni. Walaupun hanya sekadar bermain. Ha, jadi ini asasnya ialah pada zaman dulu permainan ni sinonim pada orang-orang yang bersifat jahat ni. Sebab tu kita tengok ada sebahagian fatwa, fatwa setengah-setengah ulama ataupun pandangan setengah-setengah, main pool tu tak boleh juga. Sebab dia ada unsur judi. Biasanya orang yang main-main tu dia bertaruh juga di situ. Contoh orang main lumba kuda. Hatta pergi tengok perlumbaan lumba kuda tu pun tak boleh. Sebahagian, saya tak kata fatwa ni semua kata haram. Sebab apa? Sebab nak jaga warak sebagai seorang Muslim, tak terlibat dengan benda-benda macam tu. Okay. Kita tengok syarah dia, muka surat 30.
Didatangkan lagi satu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Kita tengok dulu definisi judi tu, muka surat 30. Imam Abdullah bin Sirin berkata, setiap permainan yang ada padanya pertarungan dan menang, sama ada menggunakan haiwan, air atau kecekapan, maka ianya adalah judi. Pada zaman dulu ialah belaga antara haiwan ni. Macam kita lah orang Melayu dulu terkenal dengan judi laga ayam. Kau negara Arab apa dia? Unta. Dia jadikan sebagai alat untuk berlakunya perjudian. Yang airnya saya tak pasti macam mana ataupun apa elemen judi yang berkait dengan air. Okay. Judi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai kimar atau maisir, bermaksud apa jua aktiviti yang melibatkan pertaruhan, iaitu pihak yang menang akan mengambil semua pertaruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan pertaruhan. Ada duit yang kita kena bayar, kita kena letak sebagai modal. Kalau kita untung, kalau kita menang, kita dapat semua. Kalau kita rugi, hilang habis. Sebab tu dulu dalam fatwa Perlis ni dia ada satu isu judi kolam pancing yang dibuat oleh sebahagian pengusaha kolam-kolam pancing ni, ngai apa-apa semua ni, ngai udang ke ikan ke, bayar dulu something berapa, lepas pada tu kalau dia menang dapat ikan tertentu dengan berat tentu, dia akan dapat harga grand prize dia ni. Dia sama dengan orang main nombor ekor pun sama, sebab kena bayar. Kalau setakat dia pergi mengai dan dia dapat, itu tak apa, tak ada apa-apa bayaran. Jadi ini benda yang kita kena jelas. Sebarang benda yang ada pembayaran pendahuluan yang tak jelas, lepas tu kita bertanding apa-apa semua. Kalau untuk perkhidmatan cerita lain, dia detailkan. Okey, bayaran ni ialah untuk menyediakan makanan jadi tempat tu. Bukan guna untuk penyediaan hadiah apa semua, bukan. Bayar ni kenapa? Bayar ni dalam tempat kolam ni ada makanan, ambil semua makanan. Bayaran ni ialah untuk makanan ni je, tak kena mengena dengan ikan ni apa semua. Nanti menang kita guna duit lain, yang tu tak judi, yang tu bayar perkhidmatan, enter je, bayar dengan sebab masuk. Tapi kalau bayaran tu digunakan sebagai pertaruhan, tak boleh. Sebab tu seringkas-ringkas benda yang dijadikan sebagai judi ni ialah apa? Kalau kita tengok dulu kedai-kedai runcit ni banyak duk ada budak-budak yang pergi beli makanan ringan apa semua ni, yang masuk duit syilin dalam kotak tu, lepas tu ada mainan dalam bola tu. Pulah, ada nasib dapat yang ni, ada nasib tak jatuh. Ataupun sekarang yang moden sikit, yang main claw machine tu yang dekat mall apa semua tu, dia masuk duit, dia pulah satu benda tu, lepas tu benda tu akan bergerak, akan tangkap anak patung ke apa-apa semua. Kau dapat, tak dapat, rugi dia. Itu pun mesin judi ringkas. Perlis ada fatwa khusus tentang benda ni. Dulu ada di Simat Arau ni, saya tak tahu sekarang ada tak lagi. Ada lagi, masih lagi ada. Dan orang kita ramai lagi duk main. Ada fatwa khusus untuk negeri Perlis ni, tak boleh terlibat dengan permainan judi claw machine itu. Itu judi, itu ialah judi. Jadi jangan terlibat dengan benda-benda. Sama jugalah dengan tikam. Tikam sekarang dah tak mainstream sangat lah. Dulu lah, zaman-zaman kedai-kedai runcit dulu, zaman-zaman budak-budak dulu, ada lagi jenis beli tikam semua ni, dapat bayar RM2 tapi dapat benda yang kita menang tu kadang-kadang RM20. Itu pun judi jugalah, termasuk daripada perjudian. Kalau tuan-tuan nak tengok dan nak faham konsep judi yang mudah, tuan-tuan tengok cerita Alibaba punya laput. Bila mana Ibrahim pendek, gaji dia kena potong banyak, dia pergi pinjam dadu dengan ketua penyamun. Waktu dia pinjam dadu tu, dia mengelak. Dadu tu semua dua. Dua tu dia dah pangkah untuk bahagian dia dah. Ha, itu ialah contoh judi juga tu. Ha, itu contoh judi. Kemudian kita tengok apa lagi disebut sini. Oleh kerana itu, oleh kerana judi atau maisir adalah kimar, maka pertaruhan seperti ini dilarang oleh syarak kerana adanya unsur judi dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Muka surat 31, badan piawaian syariah
AAOIFI. Apabila membincangkan tentang gharar, ketidakpastian, menyatakan bahawa ia seperti al-qimar, iaitu judi, dari aspek tidak pasti akan keputusannya, akan tetapi akan menghasilkan salah satu pihak mendapat harga ataupun rugi. Bila mana ada untung dan rugi ini yang tak jelas, maka ia duduk dalam gharar dan maisir itu ataupun qimar. Muzakarah, jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke-64 bersidang pada 27 Julai 2004 menyimpulkan bahawa perjudian ialah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih sama ada mengambil, sama ada akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau sebaliknya. Macam kita sebut pada perbahasan sebelum ni, pada hadis pertama, iaitu isu forex. Forex ni dia ada unsur judi. Sebab apa? Sebab dia ada pertaruhan, tunggu mata wang naik secara online. Duit kita tak ada lagi, kita buat pinjaman dengan platform dia. Dia beza dengan orang simpan duit mata wang asing, fizikal, dia simpan je kat rumah. Contoh dia simpan duit US sekarang, simpan. Duit US yang dia dah simpan 10 tahun dah. Sekarang ni kan duit Malaysia jatuh. Jadi orang yang ada duit US, bila mana dia tukar, dia akan dapat banyaklah duit. Okay. Dia simpan fizikal, yang tu tak apa. Yang medium forex ni, kalau tuan-tuan tengok kan, kalau kita biasa main media sosial ni, buka YouTube ke apa, biasanya iklan YouTube, kadang-kadang Facebook pun dah ada sekarang, iklan YouTube, Okta Effect, ni semua elemen-elemen forex yang ada unsur judi. Saya dah sebut sebelum ni, inilah medium yang digunakan oleh sebahagian influencer, orang-orang yang terkenal di media sosial ni, yang diorang buat kerja konon-konon CSR ni, kerja kebajikan ni. Contoh orang ni sakit, susah, tiba-tiba dia pergi bantu pun semua. Duit yang diguna tu biasanya ialah daripada duit keuntungan forex tu. Sebab dia nak nampak benda tu betul. Kalau tuan-tuan ingat, beberapa bulan lepas ataupun baru lagi, ada seorang influencer ni muda, umur tak sampai 30, kaya semacam, duit cash ni penuh atas meja. Kalau buat live je, duit cash penuh atas meja. Yang case seorang rider Foodpanda kena tahan dengan JBJ, motor kena sita. Tuan-tuan ingat kes tu? Lepas pada tu ada seorang influencer tu petang pergi bagi motor dekat dia. Dia tu, duit dia semua keuntungan daripada benda tak jelas, iaitu forex. Walaupun hakikatnya penerima sumbangan tu, para ulama menghukumkan masih lagi khilaf sama ada dia makruh ataupun harus untuk diambil. Tapi atas dasar warak, dia tak ambil. Atas dasar warak dia tak ambil, walaupun ada pandangan kata harus. Sebab bila mana kita dapat apa-apa sumbangan, kita tak wajib usul dah duit tu datang daripada mana, tak wajib usul. Tapi kalau orang tu kita dah tahu, kita dah tahu dia orang yang dikenali dengan benda-benda yang tak jelas ni, dengan kerja-kerja, dengan perusahaan, perniagaan dia pun kita tak, kita tahu dia something. Contoh dulu, waktu saya sekolah menengah ni, sekolah tempat saya belajar ni, bila mana bulan Ramadan, orang banyak bagi bantuan, sumbangan. Ada satu pasaraya terkenal di Terengganu, Hok Kee Seng. Hok Kee Seng ni pasaraya yang jual arak pun dalam tu. Pengetua sekolahnya tak ambil sebab tahu di situ ada arak, walaupun hukum asalnya boleh. Kita bagi lalu azan, nanti saya sebut sikit. Oh.
Okey. Tadi saya sebut sikit tentang menerima sumbangan daripada orang yang diragui. Memang para ulama sebut tentang hukumnya harus dan makruh, dia tak sampai haram. Tapi pandangan yang kebanyakan para ulama sebut juga ialah penerima ni kena ada sikap wara' bila mana orang tu sudah dikenali dengan kerja-kerja dia yang tak jelas. Tadi saya sebut bila mana ada pengusaha, peniaga-peniaga yang pemilik pasaraya ni dia bagi sumbangan apa semua. Kita tahu dalam pasaraya dia tu ada jual benda-benda yang terlarang. Nak terima boleh, tapi dari segi wara'nya tak terima. Wara'nya kita tak terima. Wara' ni maksud dia apa? Dia menjaga air muka dan kemuliaan dia. Benda ni penting sebenarnya. Walaupun dia taklah menjadi keutamaan agama, tapi dia salah satu daripada bentuk kuatnya jati diri Islam dalam diri satu orang Muslim. Kita tak ambil. Sebab Nabi sendiri menunjukkan pendirian. Sebab tu para ulama bahas hukum ni kerana apa? Kerana waktu Nabi nak keluar perang Uhud, ada sekumpulan Yahudi. Yahudi ni ialah Yahudi yang bukanlah menunjukkan permusuhan yang kuat dengan Nabi. Cuma mereka ni pun ada problem dengan musyrikin Mekah. Mereka ni pun tak suka dengan musyrikin Mekah. Jadi dia orang pun pintah Nabi dan para sahabat ni, dia orang pun pergi jumpa Nabi, dia kata kami nak menyertai perang ni. Sebab kami ni pun tak suka pada musyrikin. Nabi kata tak, kamu tak perlu ikut perang ni kerana kami tidak ambil dan terima pertolongan daripada kelompok-kelompok kamu. Sebab Nabi tahu mereka ialah Yahudi. Walaupun dia baik, dia Yahudi juga. Mungkin pada waktu tu Nabi melihat pada isu politik yang lebih luas lagi. Sebab tak, kalau Nabi terima, efeknya sampai sekarang orang akan bermudah menerima bantuan daripada kelompok yang tak jelas, termasuklah menerima sumbangan walaupun ia masih khilaf. Okay, jadi kalau kita nak terima apa-apa, kita kena tengok jugalah atas dasar menjaga keislaman. Tapi kalau orang yang jenis tak kisah, dia tak peduli, maka dia ambil pandangan terima saja sebab itunya harus. Cuma nak katanya min husnil Islam, daripada kebaikan Islam ialah kita pun tengok juga orang yang nak beri tu macam mana. Sebab kadang-kadang ia boleh memberi fitnah pada hari yang akan datang. Sekarang mungkin tak ada cerita lagi, nanti yang akan datang orang akan buat cerita. Okay. Jadi untuk kali yang akan datang, kita akan bahas poin 5.2 tu, jenis judi di sisi para ulama. Nanti kita akan tengok banyak apa yang dia senaraikan tu, jenis-jenis judi, termasuklah benda-benda yang menjadi isu semasa yang mungkin sebahagian kita terlibat padanya. Cuma nanti kita akan bahas yang ni. Untuk malam ni kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.